mungkin jarang ya warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, memang jarang. Tadi satu single dia. Kebetulan kemarin keterangan dari kedutaan statusnya single dan tidak ada halangan untuk menikah. Untuk agama dia sudah Islam. Saya tanya kemarin sudah lama sih dia Islam, karena sudah kenal dengan Mas Zimi Ahmad ini sudah 7 tahun dan sudah waktu itu dibimbing Mas Zimi masuk Islam di Bali sana. Cuman untuk apa? Kalau bedanya warga asing dengan kita kan agama itu menjadi status, kalau di sini wajib.